Kecil mengemaskan bambu naga satu. Ini. Dua sap. Satu bambu. Tiga bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Brojo Mukti Sidoarjo. Di kesempatan siang hari ini ya, seperti biasa, bolang lagi ya dulur. Ini baru memasuki rumpun-rumpun di area Sumombito, Jombang. Oke dulur, langsung saja kita memasuki rumpun-rumpun yang di area Sumombito. Ya, dulur, baru masuk rumpun-rumpun bambu yang di area di sini. Nah, di situ kelihatan ada bangunan kayak pergudangan atau pabrik. Belum tahu pasti. Coba saya cek dulu ya di rumpun-rumpunan daerah sini. Semoga saja ya dulur, di rerumpunan ini mendapatkan rezeki bambu-bambu unik yang cakep-cakep ya dulur. Kita langsung telusuri saja di rumpun-rumpun ini ya dulur. Rumpun-rumpun ini kelihatan sangat subur sekali ya. Nah, di sana rumpun-rumpunnya sudah ditebang. Ada pertumbuhan-pertumbuhan baru yang atas ya. Coba saya cek dulu lokasi-lokasi di sini. Oh, ada pertumbuhan apa? Ada bambu camplang kecil. Sambung rasa, kita biarkan saja ya sambung rasa tadi ya. Apa kita sedikit? Alhamdulillah dulur, ini ya saya menemukan bambu kendit yang sudah terpotong ya dulur. Ini bambunya, ini tuh bambunya. Nah, di sini ada bambu kendit ini ya dulur. Lingkarannya sudah sangat bagus sekali. Oh, ternyata dulur, bambu kendit ini dua sap. Ini ya dulur, bambu kenditnya. Dari yang bawah sini, selisih satu ruas, ada lagi bambu kendit. Ini saya ambil bambu kendit ini karena sangat bagus sekali bambu kendit ini. Pertumbuhan satu batang bambu ditumbuhi dua bambu kendit. Ini saya eksekusi dulu. Nanti kita lanjut untuk pencarian-pencarian di rumpun-rumpun berikutnya. Oke, kita akan pindah lokasi di rumpun-rumpun ini tadi ya dulur. Sudah menemukan bambu kendit dua sap
satu bambu, ada bambu kendit dua sap ya, bambu kendit ini. Oke dulur, kita langsung saja untuk pindah lokasi berikutnya. Semoga di lokasi-lokasi yang baru bisa menemukan lagi keunikan-keunikan bambu unik. Pindah lokasi ya. Di sini ya, dulur. Lokasinya. Di sini ada kali yang sudah kering, nggak ada air. Karena musim kemarau kali ini airnya nggak ada ya. Sampai kering ini. Pak, kita cek di bambu-bambu ini ya. Ini adalah, coba saya cek dulu ya, ini kayak ada mencurigakan ini adalah, karena ada pohon lalu di sampingnya ada bambu, kelihatan camplangnya sudah masuk menembus pohon. Coba saya mendekat ya tuh. Ini ya telur. Ternyata benar ini telur. Ini ya camplangnya ini sudah masuk. Sayang ini pohonnya terlalu besar. Ini sampai pecah ini ya, mau putus. Pohon ini sebesar paha ya, kurang besar paha saya dengan bak pohon ini. Besaran pohon ini ya, kalau ini pohonnya kecil pasti saya eksekusi ini loh. Bambu rogo wongso sangat-sangat bagus ini. Bambu ini sangat sudah sempurna rogo wongsonya. Kelihatan ya dari pertumbuhan camplang ini, dia menembus sampai sini loh. Sudah kebungkus dengan pohonnya, camplangnya. Sangat-sangat bagus ini. Sayang sekali ya untuk pohonnya terlalu besar. Terpaksa nggak saya eksekusi ya bambu ini lur. Oke, coba kita coba untuk pindah yang sebelahnya sana ya. Siapa tahu di rumpun sebelah-sebelahnya bisa menemukan keunikan lagi ya. Yang pertama tadi ya, dapat bambu kendit. Bambu kendit dua sap, lalu di sebelah situ tadi ada bambu rogo mongso. Di sini dulur ada sesuatu kayak kelihatan bambu apa ini ya. Ini ya, ini nanti saya eksekusi. Di atas sana ada bambu belalai kecil. Kalau yang kecil ini saya ambil ya dulur. Ini cakep ini. Ada dua camplang, tapi camplangnya sudah mati ngurak. Yang satu melengkuk kembali ke bonggol. Kelihatan kayak bambu naga satru atau bambu kurung. Belum jelas, nanti kalau sudah tereksekusi bisa tahu bentuk fisiknya, pakemnya ya dulur. Mendapatkan bambu naga satru yang sangat kecil, sangat imut, sangat mengemas, sangat mengemaskan ini lur. Kecil-kecil mengemaskan bambu naga satru.
mini. Oke, kita lanjut untuk pencarian-pencarian di rumpun-rumpun berikutnya. Di sini ya ada bambu tong-tong 1000. Kalau melihat ada combong-combong banyak sekali, apalagi ada ranting-ranting ini ya, kita cek siapa tahu ada camplang yang masuk ke dalam. Ternyata di sini enggak ada ya. Ini bambu tong-tong 1000. Di tong-tong 1000, pertumbuhan di tong-tong 1000 di ruas-ruas pendek ya, Dul. Nah, di sini juga ada lagi ya, Dul. Bambu tong-tong 1000. Tong-tong 1000 di ruas-ruas pendek. Pas saya cek lagi di sebelah-sebelahnya ya, Dul. Di sana juga ada lagi ya, bambu tong-tong 1000. Ternyata di sini pertumbuhan bambu ini ya banyak sekali, bambu tong-tong 1000. Nah, di sini juga ada lagi ya, Dul. Bambu tong-tong 1000. Ya, gini ya, ini gak saya ambil ya, Dul, karena koleksi saya di rumah kalau tong-tong 1000 tidak punya. Nah, di sini ada buah nangka. Nangka tok. Nangka tok iki, Lur. Buah nangka. Ini saya maksud saya masih muda sekali buah ini ya. Oke, kita akhiri saja dalam pembolangan kali ini ya. Tadi ada bambu kendit 2 sap dan rogo mongso. Bambu rogo mongso yang batang utamanya sangat besar sekali, memang gak saya ambil ya, Dul. Karena pertumbuhan bambunya masih hidup. Lalu pohonnya masih hidup. Sayang, pohonnya sangat besar sekali, enggak saya ambil. Saya akhiri saja ya dalam eksplorasi bambu unik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.